Kaesang mengatakan posisi Prabowo jelas melanjutkan Presiden Jokowi, sedangkan Anies Baswedan mengusung perubahan. Tapi Kaesang bingung dengan posisi Ganjar Pranowo. Mengapa Kaesang bingung dengan posisi politik Ganjar Mahfud? Dan benarkah posisi politik Ganjar ini membingungkan? Kebingungan itu artinya bingung mewakili pemikirannya anak muda ya. Jadi kalau misalnya anak muda melihat debat kemarin ya seperti itu. Artinya yang satu itu sudah jelas, misalnya Pak Anies gitu ya. Tidak, artinya bahkan ketika ditanya tentang IKN pun dia bilang ada yang lebih perlu dibandingkan IKN pada sekarang. Kita ubah prioritasnya artinya. Nah, sedangkan Pak Prabowo sudah jelas kita akan melanjutkan apa yang sudah di capai oleh Pak Jokowi. Nah, wajar kalau anak muda bingung, dan ketika ada kebingungan dari seorang Kaesang yang mewakili generasinya, ya generasi muda, itu sebetulnya ya seorang politisi justru berpikir, loh kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya bisa membuat anak muda itu tahu positioning saya itu di mana dan seperti apa gitu. Kalau misalnya malah dibalikan atau dikritisi cara pemikiran anak muda itu, ya mungkin saya juga jadi bingung kenapa Mas Ganjar sebagai politisi bersikap demikian. Ya, saya punya dua kebingungan. Kebingungan pertama, apa sih yang dibingungkan oleh Mas Kaesang sehingga membuat saya bingung nih. Yang kedua, kebingungan saya, Mas Kaesang ini memilih siapa sih? Memilih Mas Anies, Mas Prabowo atau Mas Ganjar dalam pilpres yang akan datang, ya. Karena bagi kami itu posisinya Mas Ganjar itu sangat tegas dan jelas. Ingat ketika Mas Anies mengkoreksi pembangunan IKN, Mas Ganjar langsung bilang, oh ini berarti Mas Anies oposisi terhadap IKN yang tidak akan melanjutkan IKN. Ya. Sementara Mas Ganjar jelas bahwa IKN itu adalah bagian sejarah yang harus diwujudkan, sejarah bagi PDI, bagi founding father, bagi rakyat Indonesia. Artinya posisi Ganjar Mahfud itu sangat jelas melanjutkan yang baik yang telah dikerjakan Pak Jokowi, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Pak Jokowi yang belum selesai yang baik, ya. Lalu memperbaiki yang belum baik, lalu membuat sesuatu yang belum dibuat oleh Pak Jokowi. Nah, soal terkait dengan debat kandidat, rasa-rasanya memang ini pertama kalinya bagi Kaesang ya untuk menilai masing-masing calon. Di mana Anies jelas posisinya sebagai perubahan, Prabowo Subianto dinilai sebagai kubu keberlanjutan ya, dan Ganjar dinilai membingungkan bagi Kaesang. Tapi bagi saya ini adalah sebagai salah satu bentuk kritik vulgar terbuka yang disampaikan Kaesang sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ayo Pak Ganjar, kira-kira apa nih mazhab politik yang jelas? Yang kedua, kalau saya menangkap Kaesang ini mungkin tipikal anak muda yang terjun ke politik yang ingin melihat politik itu hitam dan putih, antara minyak dan air, tak bisa itu disatukan. Mana minyak, mana air. Mungkin bagi Kaesang minyak itu adalah Prabowo Subianto, sementara airnya itu adalah Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya kira-kira di mana posisi Ganjar? Kalau saya pernah membaca dan mendengarkan statementnya Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu, tagline-nya jelas, yaitu keberlanjutan dan perbaikan. Ya, itu yang selalu diulang-ulang bagi Pak Mahfud, akan melanjutkan semua hal, baik yang lama dan baru, yang terkait dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dan yang paling penting adalah akan memperbaiki sesuatu yang tidak baik misalnya. Kan kalau kita melihat bagaimana kritik yang sering disampaikan oleh teman-teman PDIP, khususnya elit-elit mereka yang mengkritik soal putusan MK, kemudian potensi munculnya neo orde baru, kemudian ada intimidasi politik, dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang mungkin bagi mereka tidak akan dibenahi. Bagaimana potret demokrasi ke depan itu adalah potret demokrasi yang berjalan fair, transparan, dan tak ada ketakutan-ketakutan apapun. Ini yang saya sebut bahwa kalau mau jujur, Pak Ganjar ini adalah politisi yang main aman sebenarnya dalam posisi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.